Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Bagi Anda yang memiliki hutang Selasa Legi dan ingin tahu seperti apa peruntungan lahir Anda berdasarkan primbon Jawa, maka video ini selanjutnya layaknya Anda simak. Sebab kali ini kita akan membahas peruntungan lahir Senin Legi secara umum, termasuk soal watak, pekerjaan apa yang cocok, peruntungan rezeki dalam keluarga, serta ramalan jodoh yang cocok untuk Anda. Kita mulai dari jumlah neptu Anda dulu. Jumlah neptu untuk weton ini adalah 8. Terdiri dari Selasa yang bilang ketiga, ditambah dengan pasangan lagi yang nilainya 5. Dasarnya, watak weton Selasa lagi diibaratkan sebagai lakuning geni. Berkarakter api, alias mudah marah dan punya ambisi yang besar. Banyak dari pemilik weton ini yang cenderung cemburuan serta pemarah juga. Tetapi di sisi lain, mereka juga luas dalam bergaul. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, mereka pandai menyembunyikan kesusahannya dari pandangan orang lain. Weton ini juga lumrah dimiliki oleh orang-orang yang rasa tanggung jawabnya tinggi, murah hati, jarang bicara apabila tidak terlalu penting. Selain itu, mereka juga suka menolong, berhati mulia, dan mudah memaafkan. Dari segi wawasan pun luas, dengan peruntungan rezeki yang terbilang banyak. Tetapi banyaknya rezeki itu terkadang justru menjadikan mereka gampang sekali membantah opini orang lain. Dalam perjalanannya, pemilik weton Selasa Legi terbilang sering terkena fitnah, sehingga ada kalanya tindakan mereka sangat hati-hati hingga akhirnya bingung sendiri. Sekalinya bertindak terlalu berani, mereka jadi punya banyak musuh. Jadi, jika kita bicara soal apa pekerjaan yang paling cocok untuk weton ini, paling cocoknya adalah mengajar, menjadi usahawan, atau pemimpin organisasi. Agak kurang cocok jadi pegawai, karena setiap kali dibawahi orang lain, mereka punya kecenderungan untuk membantah atasan dan berakhir dipecat atau mengundurkan diri. Jadi pengusaha malah cocok. Jadi kepala desa, camat, bupati juga cocok. Bila weton Anda Selasa Legi, maka besar kemungkinan Anda adalah orang yang berani, tetapi sekaligus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Juga kualitas ini merupakan modal besar dalam proses kepemimpinan. Orang zaman dulu akan bilang bahwa mereka yang terlahir pada weton ini akan membawa peruntungan rezeki yang tidak begitu bagus bagi orang tuanya, semata-mata karena nilai neptunya memang tidak seberapa. Sedangkan soal jodoh, pasangan yang paling cocok untuk weton Selasa Legi adalah mereka yang berneptu jumlah 11 dan 16. Contohnya, Selasa Kliwon, Senin Pon, Jumat Legi, Rebo Wage, Rebo Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon. Dengan orang-orang tersebutlah, hidupan rumah tangganya akan rukun, harmonis, dan saling melengkapi serta dicukupkan dari sisi rezeki. Seperti itulah kurang lebihnya peruntungan lahir weton Selasa Legi. Bagi Anda yang memiliki weton ini, semoga bahasan kita kali ini dapat menjadikan wawasan tersendiri bagi Anda. Sekian dari saya dan salam rahayu.